ada pengembangan kilang, maka 3 RT itu dihapuskan. 3 RT itu dipindahkan warganya. Praktis kita ada kesulitan pada saat nanti pemutaran data pemilih. Karena pemutaran data pemilih itu bagi warga setempat yang tidak dapat ditemuin dan dipastikan sampai pada hari H nanti tidak ada, maka dicoret. Otomatis dia tercoret dari DPT, dari daftar pemilih. Nah, nanti dalam hal nanti ternyata ditemukan di tempat baru, nah otomatis kan kalau secara administrasi tidak dipindah, maka KTP-nya kan masih KTP lama itu. Nah, itu juga jadi kendala. Kita mau data juga kan berdasarkan KTP, alamat KTP. Maka himbauannya mulai sekarang nih, mumpung masih jauh hari, pengelola apartemen tersebut ini menghimbau kepada seluruh penghuninya agar segera disesuaikan domisili KTP-nya dengan tempat sekarang. Supaya nanti nggak ada kendala dalam pemutahiran data umum.